prediksi aja udahlah, kemana-mana orang cuma mau nanya prediksi aja udah bang bang, udah prediksi aja Liga Champions ini, okay, semifinal ini siapa yang bakal lolos ke final? Ajax sama Tottenham, mana yang Barcelona? Di seberangnya Barcelona. Oh, Liverpool. Ajax sama Tottenham, yeah, mana yang Barcelona? Jelas-jelas namanya Ajax satu. Maksudku Ajax sama Tottenham, mana yang bakal ketemu sama Barcelona? Subscribe, ayo. Subscribe, ayo. Subscribe, ayo. Mantap. Balik lagi di Cangap-Cangap Bola bareng Lolo dan Semigol. Where's my ring? Hari ini saya Oki Rengga tidak akan kalah dengan Lolo. Lolo selalu merasa benar tentang sepak bolanya. Hari ini aku bawa orang yang betul-betul paham sepak bola. Ini ada Bang Dex dari Pandit Football. Yeay! Keren ya Bang? Bang Dex, apa kabar Bang? Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Kita hari ini mau bahas tentang Liga Champions. Masuk fase semifinal. Gimana tuh lagunya Liga Champions gimana ya? Ini kok Liga Champions tuh teng teng tarereng teng tarereng tarereng teng tarereng anjing tarereng. Teng 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 te
teng. Teng. This is the champion. Teng 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 teng. Ku panggil dia Pimen. Suaranya. Dimana champion itu? Dar. Datanglah Opimen. Datanglah ke rumahku. Dimana championnya? Di rumahnya lagi nonton champion. Ya, RCTI kok enggak? RCTI kan champion kan, Bang? Yeah. RCTI apa di RCTI kan? SCTV sekarang. RCTI ya, RCTI. RCTI. Lah, kau enggak ngerti. Oh, pembenaran kau. Oke, jadi kita mau bahas tentang semifinal Liga Champion yang mempertemukan Ajax sama Tottenham. Tottenham. Hah? Ajax Tottenham Barcelona. Jumpa Liverpool. Liverpool. Final kepagian. Enggak ada Besiktas, enggak ada. Enggak ada Besiktas. Ya. Enggak ada Besiktas ya. Memang enggak ada lah. Kenapa kau yakin? Kenapa kau yakin? Bang, ada tim Abang di semifinal Champions. Kenapa? Ada tim Abang yang suka di semifinal. Pandit football enggak boleh. Pandit football itu harus netral. Enggak lah, ini kan personal, nggak bawa nggak pandit ini. Ini pandit tulisannya kok. Iya, aku tanya ini pidungnya Bang Dex ini aku tanya. Tapi pakai baju pandit nggak dia? Pakai. Ya udah. Yang aku tanya Bang Abang ada ini pidung yang aku tanya Bang Dex. Nah, aku tutup ini. Nah, Bang Dex. Hijau, PSMS. Sama aku juga dukung PSMS. Nggak ada PSMS di semifinal champion. Hah? Ih. Gila ini. Kau yang gila. Kenapa kau bilang aku gila? PSMS? Hah? Gak ada aku bilang. Gak ada lah di semifinal Liga Champion. Waktu pas jalan pun semifinal champion masih ada PSMS di hatiku Ki. Bertahu kau Ki. Ngapain lah cerita di hatimu? Kalau di hatimu semua. Kan kau tanya PSMS masih ada apa enggak? Masih ada di PC 2 dia, Liga Indonesia. Kan jalan tanya di semifinal Liga Champion ada sih rupanya. Tapi ada enggak di Liga Champion? Pas Liga Champion jalan, PSMS masih ada enggak? Itunya ada. Ya udah. Bener juga. Nah. Bener katamu Bang, bener pula kau bilang. Makanya kau gitu kan senang lah hatinya itu. Gak, kita bisa bilang salah semuanya. Soalnya yang main di Liga Champion itu Mohamed Salah. Iya. Semifinal Liga Champion kan? Iya salah. Semifinal Liga Champion salah. Waktu pas lawan Real Madrid. Nah, itu di final. Final tahun lalu itu. Ini yang dibahas ini. Semifinal tahun ini salah main enggak nanti? Main. Ya udah. Kenapa kau debatkan? Kenapa Madrid yang kau bahas? Enggak, soalnya yang menang semifinal dia bakal ke Madrid pasti. Iya. Soalnya finalnya di Madrid. Karena di kau tahu enggak kalau final champion di Madrid? Tahu. Di mana Madrid? Di Madrid kan di mana Madrid? Kok di mana Madrid? Ya di Madrid di Spanyol kok. Di mana Madrid? Ya udah berarti ada enggak Madrid di Spanyol? Ya memang di Spanyol Madrid, kenapa ada lah? Memang ada lah! Ya udah jawab aja, kenapa marah-marah? Pak tolongnya kan?
nampak tolol dia memang. Bang. Ya. Oh, Bang Padut. Kok gua pukul kok nanti di sini kok nanti ya Bang Des. Kok orang diajak ngomong dia terbuka otaknya kok malah jadi ikutin dia. Jadi gue jelasin lagi ke ayah sama teman. Mau jelasin muncungmu itu ngomong terus dari tadi. Ah. Eh, makanya tadi aku diayak sama ayah, iya betul. Bukan diajak, Bang. Oh, diajak. Diajak sih. Ya. Beda ajak sama ayak. Oh iya. Ayak. Itu diayak. Ya. Ha. Jadi ini ada tim ada Ajax dari Belanda, Tottenham dari Inggris, Liverpool Inggris, Spanyol ada Barcelona. Tim saya sudah tidak ada di Liga Champions. Memang enggak ada tim. Memang tim kau di Liga Eropa, Liga malam Jumat tau kau. Udah enggak lagi. Itu pun juga enggak. Dia Milan, Bang. Milan. Tapi aku masih salut kok sama AC Milan. Ada kok salut. Ada Ricardo. Ricardo sih. Salam Pesi. Itu kan orang muslim serius. Ricardo apa di Milan? Ricardo ejection kun Aguero. Ludahi kau nanti. Gak ada kun Aguero, kun Ricardo kun Aguero. Ricardo ejection late. Siapa? Kakak. Mana Milannya? Di mana dia sekarang? Telepon Kiki. Hah? Telepon. Asal kayak gitu butuh kau telepon, semua kau telepon kayak aku petugas nomor telepon. Telepon tuh gini. Nelfon. Padahal orang kalau nelfon gini nggak pernah gini. Nggak pernah. Makanya Gabriel Jesus salah. Makanya dia kalah. Karena Jesus kalau gol, dibilang calling mom. Padahal dia nggak bisa nelfon kayak gini ki. Susah sih kalau nelfon. Susah ki. Nelfon kayak gini. Apalah? Kalau nelfon gini. Apalah fungsinya kau ngomong kayak gitu? Apa? Abang ini setuju kok? Apa fungsinya untuk omongan ini? Jom bang, coba nelfon. Aku telepon abang coba. Halo bang. Halo. Hah? Gini ki. Gini. Coba gini tangannya, coba. Coba gini tangannya. Gini. Halo, coba pegang. Bisa kan? Bisa. Coba telepon. Halo. Enggak bisa karena belum ke telepon. Mati lah sana. Gak ngerti. Kok mau ngomongin bola enggak sih sebenarnya ini loh. Ini mumpung ada orang yang ngerti bola. Ya udah tadi aku mau membahas tentang Ajax sama Tottenham, Liverpool sama Barcelona. Ya udah apa yang mau kau bahas? Ini ditanya kita. Ini mumpung ada orang yang ngerti bola. Ya udah gini, Bang. Abang setuju enggak banyak orang yang bilang dari antara kedua itu kalau Barcelona sama Liverpool itu kayak final kepagian, padahal mainnya malam. Terus Tottenham sama Ajax. Final kepagian itu bukan berarti mainnya pagi. Oh bodoh. Bahasa Indonesia. Final kepagian. Gini ki. Enggak gini kau. Dengar dulu aku ya. Aku besok harus bangun. Kayak mana? Aku harus. Aku kebagian nih bangunnya. Padahal dia butuh bangun tuh siang. Dia kepagian berarti terburu-buru. Iya kan? Berarti pagi. Jadi kepagian. Jelas muncul kau itu buru-buru kau bilang kan. Berarti final kepagian itu finalnya terlalu dini. Kecepatan finalnya bukan pagi. Pernikahan yang cuma ada dini tau kau. Sinetron itu. Ya udah kenapa dini? Terburu-buru masih setuju aku. Ya bodoh ini. Kau yang bodoh. Bang. Jadi bang, gini. Final jadi kepagian gini. Itu istilahnya apa sih bang? Apa sebenarnya bang? Ini serius nih bang, dari pandit football bang. Itu pertandingan seru yang terjadi terlalu cepat di sebuah kompetisi. Nah, ngerti kok? Udah ngerti kok? Itu yang aku bilang. Itu kau mengatakan berarti kepagian dia. Kepagian kepalamu itu kepagian. Terlalu cepat pertandingannya. Terlalu cepat bang, pertandingannya. Semua pertandingan 45x2, ya kan? Kalau seandainya sama, baru dia ada extra time. Dia nggak ada itu, dia terburu-buru mau sampai. Yaudah kita tanding ini semifinal cuma 2 menit. Nggak mungkin Ki. Siapa yang bilang? Kau pemain bola kau bilang. Siapa yang bilang buru-buru? Tadi kau bilang. Kau yang bilang kok. Kau nggak ngerti kan bang? Nggak ngerti aku kau bilang. Tolong. Abis itu kau tanya lagi. Nggak ngerti kan bang? Kepalamu itu. Nggak ngerti kan bang? Ya udah. Kau yang bilang. Kepagian. Apanya kepagian? Gak mungkin orangnya itu habis sholat subuh langsung main. Mungkin kalau seandainya dia pengen main kayak gak gitu. Ada orang kayak gitu. Gak ada. Kau cuma orang aneh kayak kau itu. Oh bisik kau. Jadi menurut abang
Jadi maksudnya final yang seharusnya pertandingan seru yang harusnya di final ya, terjadi di semifinal. Cepat, nah. Oh itu ternyata nggak harus di semifinal, bisa di babak-babak yang lebih awal. Oh. Pokoknya nggak di final aja. Oh. Itu bagian. Kalau ke Soreang tuh beda. Itu ya. Itu Persib. Persib ke Soreang. Soreang Bandung. Pertandingan ini dari lapangan Soreang Bandung itu berarti di Bandung. Makanya ini kalau mau lawan Persib dulu bilangnya pertandingannya ke Soreang. Nah, ke Soreang Bandung. Enggak pernah sore ke Bilbao kan enggak pernah. Apa? Kenapa kau yang kau kasih tahu aku? Aku yang pernah main ke sana. Siapa? Enggak ada permasalahan. Ya udah, damai kita kan. Jangan muncul itu. Ke Soreang apaan? Apanya Soreang? Terima kau. Apanya terima? Terima kau berarti. Enggak, Soreang di Bandung betul enggak? Betul. Ya udah. Ya udah. Oke, jadi nah, kalau Tongteng Ham sama Ajax ini kan satu bilang klub aja pun masih salah. Apalah coba? Tongteng. Tadi gue bilang apa? Tongteng. Ah, itu yang salah, itu yang salah. Itu yang salah, Ki. Ya itu salah. Iya salah. Salah kan? Ini kan mah harusnya Tottenham Hotspur. Bukan Hotspur ya. Hotspur itu Wipi, Wipi. 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 Kota Wipi. Terus banyak yang bilang juga, Bang, Tottenham sama Ajax itu adalah semifinal dari klub terkejut apa? Ya kejutan lah. Enggak, itu aku juga enggak terima, Bang. Kenapa? Udah enggak kaget lagi soalnya. Nah, itu dia, Bang. Kayak mana, Ki, menurut kau? Kau kaget enggak waktu pas Ajax menang dari Juventus? Kaget. Kaget kan? Kaget. Sama, aku juga. kau mau bilang apa, anjing? Ya, aku ragu tadi memang Ajax ketemu Juventus kan? Ragu kau kan, mati kau binatang. Bingung kau kan? Tapi itu golnya dari De Bruyne waktu pas. Kok De Bruyne? Hah? De Bruyne gak golin waktu pas ngelawan City? De Bruyne pemain City? Ya udah berarti gak golin kan? Kan ngomongin Ajax cukup barusan. Nah terus? Nah De Bruyne? The League. The League. Oh, memang anjing kau salah lagi kau kan. The League! De Bruyne pula kau tiba-tiba De Bruyne, The League. Nih. Mendelik itu melotot, bukan delik, mendelik. Capek kali dia main bola gitu, Pak. Kan memang ya, kalau ingin dulu kita harus buka mata kan, Ki? Iya, jadi dia tapi nggak... Delik. Ya. Bukan mendelik. Namanya delik. Nggak pakai mendelik. Itu kan cuma pakai imbuhan, bodoh. Gak pake men... Dia nama. Memang orang Indonesia, bodoh! Dia memang orang Indonesia! Orang mana? Karawang. Oke, jadi berarti... Tottenham sama Ajax adalah klub... Prediksi aja udah lah... Kemana-mana orang cuma mau nanya prediksi aja, udah bang. Udah prediksi aja Liga Champions ini, okay. Semifinal ini siapa yang bakal lolos ke final. Ajax sama Tottenham? Mana yang Barcelona? Di seberangnya ya Barcelona lawan Liverpool. Ajax sama Tottenham ya. Mana yang Barcelona? Jelas-jelas namanya Ajax 1. Enggak, maksudku Ajax sama Tottenham mana yang bakal ketemu sama Barcelona? Kau jangan yakin kali Barcelona masuk final ya. Bang, enggak jujur ya bang, apalah timmu bang? Tim kesayanganmu bang? Ada main di championship. Main di championship? Di championship. Championship kau tahu kan? Tahu. Liga 5 dari... apa Zimbabwe di bawahnya Premier League di bawah apa bang Leeds. Yeah. Oh iya sama Martin, ada orang-orang Leeds together Martin Odegaard siapa Martin Odegaard dulu dia dari siapa Martin Odegaard dia itu gelandang dari Kroasia bukan bendera yang merah itu salib Norwegia. Dia pernah di Real Madrid Wonderkid. Aku pemain FM Ki. Sekarang di mana dia? Mana dia? Liga Inggris? Mana? Bukan. Jangan sok paham kau selama ini ya. Tapi Martin Odegaard kan. Dia enggak main champion. Itu fakta. Itu fakta, Ki. Enggak penting itu kau bilang. Itu fakta. Mati. Iya, terserahmu. Ki. Enggak penting. Leeds United kan, Bang? Iya. Leeds United. AC Milan. Saya AC Milan Anda pernah ketemu di Champions? Pernah. Oh zaman dulu ya, kok cerita sejarah banyak kali memang. Ya memang tim kami tim penuh sejarah. Barcelona juga pernah ke sana. Rivaldo, Romario, Faria.
sama Johan Cruyff, sama Johan ada nama Bang Johan adik Abang Rico Simanjuntak, Johan juga namanya tuh. Pemain Barcelona itu. Pep Guardiola. Deco. Nah, itu dari India. Itu terus dia. Deco. Oke, jadi kalau dari prediksi Abang dari pandit lah atau dari personal pribadi Abang, siapa yang bakal nih di leg pertama Ajax sama Tottenham berapa-berapa sampai leg-leg keduanya, terus pada akhirnya yang lolos siapa? Sebenarnya agak susah sih memprediksinya, soalnya tim ini benar-benar mengejutkan. Jadi siapa punya ke final bisa jadi didukung banyak, lebih banyak orang daripada Barcelona atau Liverpool yang ke final. Oh iya benar-benar. Soalnya benar. Mereka ingin ada juara baru gitu. Sebenarnya sama juga kayak waktu Porto Benfica. Iya, Porto Monaco. Porto. Cepat kali muncung kau itu. Bodoh. Padahal banyak kali salahnya si Pukimaknya kali ini. Cepat kali dia bilang Porto Monaco. Soalnya Spurs itu, terutama Spurs ya. Spurs itu diremehkan orang-orang banyak. Benar. Kalau Ajax memang raksasa kan di Belanda kan. Kalau Spurs enggak. Spurs tuh kayak Roma tahun lalu. Kenapa ya? Bisa sampai Roma tahun lalu 8 besar ya? Semifinal. Perempat. Perempat kayaknya. Ya, perempat. Besar, kan? Yang dikalahin sama Mardik. Tapi kan sebelum 8 besar 16 besar ya? Mm-hmm. Bukannya kalau 16 besar habis itu 8 kecil, enggak besar lagi. Iya. Bisa sih setuju Kuki kalau kayak gitu. Suka kau lah, Tex. Jadi Ajax Tottenham. Prediksi dari Bang Nes, Ajax sama Tottenham. Gimana pertandingannya? Sebenarnya kalau lihat Liga Champions itu kan hanya salah satu kompetisi dari dua kompetisi sisa kan, Liga sama Liga Champions. Ajax sebenarnya harusnya lebih ini sih, lebih di atas angin sih, soalnya di Liga Belanda mereka udah aman, nggak udah aman sih sebenarnya, masih bersaing juga, cuman lebih santai lah daripada Spurs di Kenapa? Liga Inggris. Alasannya? Spurs di Liga Inggris masih ngejar 4 besar. Kalau Ajax udah hampir pasti lolos ke Liga Champions. Tapi kan kalau seandainya Spurs juara atau masuk final kan dia bisa langsung kualifikasi Champions kan? Cuman di liganya itu lebih santai aja Ajax sebenarnya. Dibandingkan Tottenham, dibanding Spurs. Tapi ini kalau kita bicara keseluruhan kan di ini sisa ini tinggal dikit lagi sih liga ini. 5 games lagi ya? Inggris 5 kalau enggak salah. Inggris tuh 3 lagi. 3 lagi, udah 3-5. Ya, makan lagi. Oh, udah 3-5 ya? Nah, kalau Liverpool Barca nih. Jadi ada meme-meme itu kan kayak Virgil Van Dijk itu salah satu back yang jarang bisa dilewatin, sementara Messi orang yang selalu ngelewatin back-back handal. Menurut Abang tuh gimana? Bisa secara teori sih. Kalau lihat statistik sih, Messi dribble suksesnya banyak sih emang. Kalau nggak salah 26 kalau nggak salah. Kalau nggak salah masuk 10 besar di Eropa deh. Cuman lupa angkanya berapa. Dribble sukses. Iya, dribble sukses. Nah, sementara Van Dijk ini memang dia saking jarangnya dilewatin, nanti siapapun itu yang bisa lewatin dia itu bakal jadi momentum sih. Okay. Jadi maksudnya bakal diingat lah gitu. Berarti rasa-rasanya Messi harusnya bisa sih. Kalau cuman perkara gitu doang, cuman kan kita lagi ngomong siapa yang bakal lolos kan. Percuma dong kalau Van Dijk dilewatin tapi 10 gak kali goal. tapi nggak menang Barcelonanya gitu. Ya tapi kan berita besarnya itu kan seperti itu kan. Sekarang juga Salah pernah ngomong kalau dia tuh nggak selalu benar, ya kan? Hah? Ya kan. Tapi gua pernah googling. Kau ngomong habis itu, kau ngomong Salah nyari pembenar sama aku. Ya kan. Apa yang ku ingat? Coba. Oke. Oke, jadi menurut Abang yang leg pertama Ajax Tottenham siapa yang main kanan dulu ya? Kalau Ajax Tottenham itu di Tottenham dulu. Biasanya yang main tandang itu lebih diunggulkan. Yang tandang pertama ya? Tandang biasanya pertama itu diunggulkan. Yang kandangnya terakhir di? Yang kandangnya terakhir itu lebih diunggulkan untuk lolos. Misalnya kalau main kalau Barcelona kan? Leg pertama di kandang Barca. Di kandang Barca berarti Liverpool yang diunggulkan. Oh gitu. Kalau misalnya Tottenham Ajax main kandang pertama di Tottenham, Ajax. Berarti Ajax yang diunggulkan. Gitu biasanya. Itu kan prediksi sampah kau kan kok. Bukan prediksi sampah, itu memang kayak gitu kan, Bang? Ininya sih apa yang biasanya terjadi kayak gitu emang. Dia enggak pernah mau mengakui orang ngerti bola. Prediksi sampah kata. Memang kayak gitu selama ini. Siapa yang main di kandang duluan itu lebih diunggulkan kalau udah di 8 besar semifinal kayak gitu. Kubah ini orang yang betul paham bola, dia yang lebih ngerti. Gini, kalau yang biasa belum tentu benar. Datang. Ya udah berarti Ajax sama Tottenham. Spurs
Tottenham sama Ajax tuh leg pertama di kandang Tottenham. Kalau Barcelona Liverpool itu kandang Barcelona dulu. Kandang Barcelona. Berarti tim yang lebih diunggulkan itu Ajax sama Liverpool. Liverpool yang ke final, tapi ya namanya sepak bola, namanya bola itu bulat, tidak ada yang. Enggak pernah bola itu kotak, kau pun bodoh kali kau. Ya kan istilahnya memang namanya sepak bola itu bulat, enggak ada tuh bilang namanya bola itu kotak. Okay. Bodoh nih. Oke. Okay. Yang bodoh. Di luar dari sejarah atau kebiasanya yang home away duluan itu, kalau dari abang lah, dari abang sendiri pribadi. Kenapa? Siapa yang bakal ketemu di final? Kalau bukan dari sejarah nih. Cuman dari lihat kemampuan doang. Iya. Ada Messi. Barcelona tuh punya magis ya emang. Jadi rasa-rasanya Barcelona bisa lolos ke final. Apalagi Liverpool juga kayaknya harusnya lebih konsentrasi ke Liga Inggris juga sih. Ini kalau kita tanyain, nggak ada fans Liverpool di sini. Kalau kita tanyain, kayaknya ada tuh di situ. Fans Liverpool tuh biasanya lebih milih juara Liga Inggris daripada juara Liga Champions. Iya, karena udah berapa tahun ya. Tapi kan momentumnya bisa champion dulu gitu kan. Nah, aku sih lebih apa ya? Aku sih lebih ke Liverpool, bukan aku nggak suka sama Barcelona. Nggak, kau memang nggak suka Barcelona. Bukan, bukan nggak suka Barcelona, tapi lebih ke aku pernah merasakan ketemu Liverpool di dua champion yang dalam waktu berdekatan. Memang Milan ya? Waktu sama Milan. 2005 dan 2007. Itu Liverpool kayak oke aja main di Liga Champion gitu. Iya sih. Selain Barcelona punya tapi Messi ingat, yang luar biasa. Tapi ingat, itu Rafa Benitez. Ya kan? Rafa Benitez di Castro. Nah, kalau sejarah pelatih nih, si siapa? Klopp itu selalu kalah di final. Iya. Berarti ya kan? Berarti kalau ke final dulu baru kalah gitu ya. Iya, enggak tahu lah ya. Tapi kalau aku ya, bukan karena pendukung Barca. Ini bukan, aku juga enggak yakin karena ya kayak kau bilang kan bola itu bukan kota. Ya kan, Ki? Iya, nggak usah ngomong aja kok, tinggal bilang. Siapapun yang menang dari antara Liverpool sama Barcelona, itu yang juara. Karena mereka memang tim yang diunggulkan. Iya, karena kayak dibilang orang kan, Spurs. Barcelona sama Liverpool itu adalah final yang tidak malam. Pagian maksudmu? Ya kan? Nggak usah beritahu, kepagian itu aja udah istimewa. Nggak berani aku, orang mainnya malam kok, bodoh nih. Kepagian itu ya udah istilah. Yaudah. Bilang lagi final tidak malam. Ya udah pokoknya dari Bang Dex. Bang Dex. Siapa yang masuk final? Siapa yang masuk final dan siapa yang juara? Kayaknya Barcelona Ajax bakal masuk final. Barcelona Ajax. Dari kau, Ki? Aku Ajax sama Liverpool. Kalau aku Milan. Udah ya. Bang Dex, makasih Bang Dex. Ya, makasih banyak. Makasih. Bang. Bukan Milan. Enggak ada, memang pikiranmu ya. Capek aku ngundang orang udah bagus-bagus memprediksi betul dia Barcelona Ajax Liverpool. Cabut kau. Memang binatang memang ini. Di mana semua tempat kayak gini aku. Buat malu aja memang. Bang Dex, makasih ya Bang Dex. Bang Dex, makasih Bang.